Hadirin yang saya hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya. Dengan semua bisa hadir pada hari ini Ahad tanggal 3 Oktober 2021 dalam acara tentang 3D STDM Sragen lulusan tahun 1971 tempat di rumah makan Roso Joyo 2 Kabupaten Sragen. Temukanan 50 tahun temukanan lansia, bersyukur penuh canda tawa, wajah cerah ceria bersama keluarga bahagia sejahtera. Demikian itu tema hari ini, dan tadi sudah kita buktikan ya Bu ya, bercengkrama sambil memandang mencocokkan foto-fotonya. Alsa, pembicara tunggal dari temukanan. Yang keempat, perkenalan singkat temu wajah suami istri. Yang kelima, pengalungan samir sekaligus pemberian souvenir. Keenam, diskusi nyanyi-nyanyi bersyukur 50 tahun ketemu sukaria dan dia siap berdiri. Berikutnya foto-foto bareng dengan saya lansia ngobrol-ngobrol. Dilanjut lain-lain yang kesembilan bentuk. Demikian tadi Bu acara yang bisa disaksikan pada hari ini. Mari kita awali untuk kita lanjutkan pada acara yang kedua. Ini pra acara boleh kangen-kangen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Satu la ilaha illallah wa satu Muhammad rasulullah wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu khususipun alumni 3D SPBD Saken ingkang kula hormati, ugi panjenenganipun suami utawi istri utawi pengantar atau penderek ingkang kula hormati iki. Keparingane mriki kula badhe matur sautawis. Namun saat dengan informatu semoga sarang-sarang muncul atur syukur kematang Allah SWT. Dini wonten ing titi wanci gitu ini kalangan meniko kulo lan panjenengan sami keluarga ageng alumni 3D SPG Negeri Saken tahun 71 di Indonesia Tunggal saged melempak sinaoso mboten genep setunggal pas. Pramlam niko saat ini pun acara pokok di Gunung Kiti meniko kelompok matur khususnya pun dumateng penjeneng pun Ibu Dr. DRA Haja Endang Purwanti BA MPD sebagai pemrakarsa utawi menawi wonten background menika pembicara tunggal niki upami senat wisuda ngeten nyatan kabeh pundi lare-larehipun menika badhe kuwataken napa wontenipun ingkang sepindah kula dipun dawuhi Bu Endang
kapure ngebel utai WA konco-konco tiga di mengke sakit lumpuh pinten sakit lumpuh sedoso terkumpul doso alhamdulillah syukur langkung lah menika ingkang sakit dipun hubungi menika sakit kalih doso ini ingkang rawuh 16 menika buatnya wonten keperluan ingkang sampun rawuh lah menika tenaga ingkang mati-matian itu menjadikan Bapak Kasiron nggih. Nah, niki menjadikan Pak Kasiron menika datang kundi-kundi menurung ngantos beliau sosok terhebatnya. Pikantuk dawuh saking panjenengan Bu Endang ngaten iki noyono coba kowe nglumpukno panca-panca tiga di engko mlumpuke pira koyone Rioni Rioni wis to tanggung jawab biayane aku ceritanipun ngaten menika lajeng kula nggih bilang nggih usaha semaksimal mungkin ngantos Pak Kasiron nggih jadi ning ngantem atine Pak Katman sanyaya wis kok banget nek WA kok banget ini nah, sampai dengan itu setelah kula komunikasi lewat WA kalih kanca-kanca menika wonten ingkang pangandikan iku ngaten. Nek biaya niku diangkat bengkang dhewe kula mboten teko. Niki wonge ngenten mriki. Nggih. Lah bareng wonten kesimpulan biaya diangkat bareng-bareng utawi napa istilahipun Pak Hartanto? Samirun. Lah, pikantuk keputusan Samirun, kula nggih lapor dhateng Bendang. Mbak Bapak Hartanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada ruangan ini dalam keadaan sehat dan afiat. Ibu dan Bapak alumni SPG Negeri Sragen tahun 71 kelas 3D Babil khusus kelas 3D yang dapat pada hadir pada kali ini termasuk pendamping baik itu istri maupun suami tak terlupakan bagi mereka penghantar yang ikut hadir dan melihat kebahagiaan daripada saudara-saudara kita, teman-teman kita, satu kelas tempo dulu yang 50 tahun berpisah. Ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang dihormati. Kalau tadi Pak Yono sebagai pengantar sebenarnya itu acara mau sudah banyak menyampaikan. Jadi saya ketua penyelenggara, kalau mau jatuh ke meru botolnya campur. Tapi dipun aturaken, jadi acara ini serba dadaan. Sama, sebenarnya saya juga mau hadir di sini jam 9 sesuai dengan rencana. Tapi karena ada informasi pada jam 2 malam tadi bahwasanya itu bisa hadir mempersiapkan tempat dan segalanya maka
jam 7 diharapkan sudah 7.15 sudah sampai di sini. Jadi cukup lelah, tapi mohon maaf acara tetap mundur. Berikutnya, secara singkat saja, karena semua sudah diuraikan sama Pak Yono, bahwasanya acara pada hari ini adalah temu kangen daripada alumni 3D SBG Negeri Sragen tahun 71 mereka meninggalkan sekolah. Jadi cukup 50 tahun lamanya kita berpisah. Yang perlu kami sampaikan bahwasanya seperti tadi diinformasikan, memang inisiatif ini muncul dari beliau, ibu, saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Ya, Dr. Endang Purwanti. Ya, itu masih pakai DRA, masih pakai hajat. Jadi lengkap nanti untuk bisa menyampaikan, ya baik idenya maupun pembicara tunggal apa yang perlu disampaikan termasuk tausiahnya. Karena di situ. Ya Pak Dedo, ini Garwali pun ibu ada Endang Purwanti. Kami lanjutkan, maka jadi terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu. Ada yang senyum, ada ketawa, ada yang menangis, bahkan ada yang tertawa sambil menangis. Tapi tangisnya adalah tangis suatu kebahagiaan. Dan juga terima kasih juga kepada rekan-rekan. Sama, jadi tidak ada ketua, tidak ada sekretaris. Sebenarnya kita sama-sama bekerja sama di berikutnya. Monggo selamat datang Mas Faidi. Iya silakan ambil tempat dulu. Untuk biaya seperti tadi sampaikan bahwasannya mau disanggupi. Kita lanjutkan pada acara berikut, yaitu yang ketiga, pemrakarsa pembicara tunggal pertama dari beliau yang sebelumnya ibu yang cantik, Dr. Randa Hajah Indah Purwanti, PAPD. Kami persilakan. Bapak sekalian, pertama yang perlu kita panjatkan tentu saja adalah puji syukur yang tidak terhingga, syukur nikmat sehat dan syukur nikmat kesempatan. Di samping tentu saja nikmat Islam bagi teman-teman yang seagama dengan saya. Nikmat sehat, yang tidak sehat juga tidak bisa lawuh ke sini. Biarpun sehat, berkesempatan dengan acara lain juga tidak bisa lawuh di acara yang sudah kita rancang ini. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga. Kalau tadi dikatakan pembicara tunggal pemrakarsa itu Pak Yono yang pemrakarsa, artinya memprakarsai bahwa saya disebut sebagai pemrakarsa. Ibu bapak sekalian, yang pertama tentu saja sudah tahu dari kemarin itu suami saya tak ajak itu katanya judulnya temu kangen alumni, aku itu judul alumni gitu. Terus ibu kok daftarin yang ini wae nek dor aku sekalian aku menu teko nek ora ya kok nek takut mengganggu begitu karena memang alumni itu kan memang 3D, tapi kita juga menyadari ketika
yuswa sampun dungkap pitung dosa. Mbok pilih kalau berangkat sendiri itu juga sampun bebayani. Ajan sampun mboten nyolowati nggih, Pak. Nek pian mungkin nyolowati. Nek sampeyan sampun lagi bebayani pramila sedaya ramuh berdua. Mbok pilih kalau mau Pak Tanto, Pak Yono sampun kuwan yang lebar dados sambungan kula namung sekedhik. Ya menika mau puji syukur ingkang mboten tanpa upami. Kemudian juga setengah abad lewat ternyata luar biasa semangat. Semangatnya luar biasa Pak Yono itu dengan Pak Kasimon. Pak Kasimon setiap perkembangan mesti dilaporkan ke saya. Kemudian kalau tadi dikatakan kita semua sudah lansia, pasti sudah berubah, kita syukuri. Terima kasih semangatnya yang luar biasa, utamanya Pak Yono. Dan kalau Pak Yono sendiri, yang lain tidak semangat juga jadi enggak terlaksana. Jadi memang semangat yang bersambut begitu, semangat yang luar biasa saya kira. Kemudian kita sudah 50 tahun tidak ketemu, tapi ternyata wajah-wajahnya juga masih terbayang begitu ya. Termasuk Pak Sanyoto, saya agak lupa Pak Sanyoto itu yang mana. Sehingga ketika tadi malam itu pamit ke Pak Yono bahwa mau ada acara di Tegal, itu nek pamit ya pamit ke nek ketua gitu. Sehingga sampai datang ke rumah saya, itu kan menandakan juga semangatnya. Ibu apa sekalian, barangkali kita mengikuti namanya semboyannya lansia secara nasional, bahwa lansia itu adalah lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Itu semangat lansia nasional. Saya kira kita semua sepakat itu ya, bahwa kita semua sehat. Sehingga tadi dari awal WA-an juga pokoknya sesok orang kena cerita penyakit dan obat. Biasanya kalau sudah usia di atas 65 itu naik ketemu rak obatmu apa ae? Terus duduk-duduan obat, ake-akean kresek. Kami simpan obat kemarin sudah janji ya, semua obat disimpan supaya kita menjadi cerah ceria tadi. Mange hanya memperkenalkan nama diri sendiri dan nama istri sambil bergaya. Katanya bergaya lansia dan foto lansia bersama pasangannya. Itu yang dikendaki ya, dikendalikan istrinya atau suaminya. Terus nanti berfoto bergaya lansia ya. Senyumlah ya, karena di sini temanya kan senyum ceria tanda ya. Gayanya tapi gaya lansia dibatasi Pak ya. Gayanya gaya lansia. Akui untuk menempatkan. Ya, ini adalah mantan pacar saya. Saya Bu Endang. Ini mantan pacar saya Pak Ali Widodo. Teman kuliah dulu, teman sekolah. Sehingga sudah apa bagaimana kelakuan saya. Jadi tidak perlu risau kalau saya kemana-mana, itu sudah tahu ya. Saya kira itu saya punya anak 3. Cewek, cowok. Semuanya sudah menikah, cucunya 7 tetapi belum berdidik. Salah satu cucu saya yang tertua sudah mahasiswa di UI semester 5. Saya kira itu matur nuwun. Please come here. Oh my God. Saya Hartanto, istri saya Triatmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nikah tahun 77. Sekarang punya anak 4, 3 cowok dan 1 cewek. Dengan cucu 10.
dengan cucu 10. Jadi kalau kumpul semua itu jumlah 20 orang. Yang tertua, cucu yang tertua baru SMP kelas 2, 2 orang anak. Ya. Semoga kita tetap semangat bersama dalam pertemuan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Di rumah makan Rosodoyo ini cukup teduh. Iyo, kenapa kok saya pakai topi? Itu saya agak malu, Pak. Ini sudah habis memang. Sudah habis. Tapi puji Tuhan, kabel yang di sini itu masih nyambung semua. Belum ada yang korslet. Umur saya 72 tahun. Dulu ini pensiunan dulu. Kalau saya konsuran pamong desa Jambian, mengabdi di desa Jambian selama 46 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartini. Ini suami saya yang bertima, Bapak Taryoko. Mempunyai keluarga putra 3. Yang pertama itu cowok cewek dan ibu cowok lagi. Cucu saya 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan nama saya Kasimin. Boleh dikatakan Kasnyamin tuh. Nah, ini mantan kakak saya. Namanya Sumartini. Saya punya anak satu, tapi jumlahnya 4. Jadi anak 4, cewek semua, cucunya 6. Yang paling besar juga kerja, lulus SMK. Yang satu baru kuliah di Jogja. Ini keluarga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Semin Setianto. Istri saya namanya Natmini. Kemudian anaknya 2, laki-laki semua. Cucunya 5. Yang paling besar baru SMP kelas 3. Dan tempat tinggal Arum, Arum Babat RT 2 Arum. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah SWT kita bisa berkumpul setelah 50 tahun
Jadi tempat saya dulu di Duko, lalu ketemu dengan almarhum Mas Sudarto, saya dibawa ke Semarang sampai sekarang. Dan beliaunya tahun 2012 sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Saya tadi di sini berangkat dari rumah setengah enam, diantar oleh anak ibu dan menantu. Sekarang kumpul dengan keluarga di Kerajaan, masih di Kerajaan ada nanti Pak Karman. Saya dikaruniai tiga orang anak, satu perempuan, dua laki-laki. Kebetulan kalau anak kerja di luar Jawa dan di luar kota, mantu dan anak saya yang perempuan di Semarang. Cucu enam anak yang paling besar masuk ke SMP kelas 3. Tempat tinggal saya monggo kalau ada kesempatan di Semarang mudah mencarinya. Kalau mencari nama saya tidak ketemu, yang ada adalah nama suami saya Mas Sudarto. Terima kasih atas segala kekurangannya dari Taufik dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukeri, karena anak lucu, lalu jadi bawa Sukeri.
dan rumah saya paling jauh yaitu Tangen Tong Parang, yaitu sebelah barat Lagu Galeh. Lagu Galeh. Anak saya 6. Jumlah 7 sudah 9. Hampir 10. Utuh. Dan anak saya ada yang di terik ini di dalam tanah Pak Matiwa. Itu yang saya sampaikan. Akhirnya saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Sumiyanti. Ke sini tidak bersama suami, tetapi bersama cucu saya dari anak pertama. Anak saya 3 orang, seluruh semua. Cucu 8. Yang paling tua SMA kelas 3. Rumah atau alamat Kebun Romo RT 8. Bapak Ibu Sedoyo Putu ingkang ageng niki pun kuliah
nomor setunggal wonten Semarang, nomor kali wonten Bali, nomor tiga wonten Karanganyar, wonten bio kantun kali ini kantun kali ini segini Pak Kasbiron ngaten gua mulai cekak ngaten nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya, nama saya lengkap Prayu Sri Budi Ningsih, dan teman-teman saya satu kelas dulu di kelas 3D selama 3 tahun. Saya lulus meluncur ke Batam. Sampai sekarang domisili saya datang menggur nanti kami terapi mobil. Saya menikah 6 bulan. Saya menyandang predikat baru pada usia 25 tahun. Sampai sekarang, walaupun saya itu sendirian, karena apa? Awal itu saya setiap saat melakukan pekerjaan kegiatan apa sampai saya usia 70 tahun, pasti saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Budi Ningsih, jadilah kamu wanita yang kuat dan hebat. Itu semuanya. Inilah modal saya, motivasi dari Bu Endang yang selalu sabar, ikhlas dan bersyukur. Ininya. Hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Kita lanjut pada acara berikut, yaitu pengalaman samir sekaligus pemberian souvenir. Ini Bu Endang. Terima kasih waktu diberikan kepada saya, dan juga terima kasih atas apa yang sudah kita putuskan bersama. Kami rangkum sebagai berikut. Bahwasanya temu kangen ini tidak hanya satu kali ini saja. Dilanjut pada pertemuan berikutnya, insya Allah dapat dilaksanakan setiap tahun satu kali. Jadi kalau tahun ini 2021, insya Allah tahun nanti 2022. Waktu dan tempat nanti tinggal kesepakatan kita saling bersama dalam WA. Karena tergabung dalam grup sepanjang tidak menyatakan keluar, yeah, setiap saat bisa berhubungan. Demikian. Lalu tempat, poin pertama adalah di rumah makan. Nanti kesepakatan bersama ditentukan dengan catatan dapat di rumah warga alumni atas dasar permintaan. Dasar permintaan ini nanti pun dananya juga tetap samirun. Ya, tetap samirun. Kalau mungkin didanai dari situ semua, kita pun juga tetap harus membantunya. Lalu berikutnya, biaya tetap samirun tadi. Dan perlu kami sampaikan,
puji syukur alhamdulillah untuk kepanitiaan, sebenarnya bukan panitia. Nanti kalau ada sesuatunya silakan bisa berhubungan dengan Pak Yono, Pak Kasiron dan Bu Tuminah, termasuk saya yang paling akhir, Pak Tanto. Ini HP biasanya selalu on air 24 jam. Kemudian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini hasil daripada pleno meskipun secara singkat. Dengan demikian selesai kita ini untuk acara pleno ya. Oke, monggo saya kembalikan kepada penata acara. Silakan. Nathan, pleno selesai. Kopdar Satimpun melaturakan kembali perang atau wicara atau protokol semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil daripada diskusi pleno pemutaran. Bahwa kita nanti tidak ada sekali ini, tapi masih berlanjut tiap tahun. Namun kita berlanjut nanti pada Bumei ya Bu ya. Tetap Bumei berjaya, Bumei tetap berjaya. Terus nanti yang mau Bumei kok hanya di Bumei, yang mau silakan nanti dosisnya monggo. Karena yang jauh Bu Indah saya mungkin usul ya. Siapa tahu kok, wah rombongan umpamanya Pak Hartanto satu mobil, ah Pak Anu monggo silakan, dosisnya itu dianjurkan. Jadi baik pahalanya banyak, maka mari kita dukung bersama-sama. Mudah-mudahan kita selamat ketemu nanti di pertemuan yang berikutnya ya Bu ya. Amin Allahumma. Amin. Paling sehat semuanya, bisa ketemu gini. Amin. Ini nama Tama, acara berikutnya nyanyi-nyanyi bersyukur 50 tahun ketemu sekaliatan dari alam siap tapi sudah disukurkan. Apa menyanyi-nyanyi lagi Pak? Belum? Saya tawarkan, monggo. Cekak, sambung cekak. Nih, pulau manut kamu dari mana tu? Terus foto-foto bareng dengan gaya rangsia ngobrol-ngobrol. Sambung cekak, ngepot tambah males. Cekak, nek kangen-kangenan, koyone kok wis manut ya wis. Sudah manut tadi ya? Sudah begitu enjoy sekali, sama kemari malah selfie-selfie nangge ini isoma kita tinggal sholatnya yang belum ini ya, istirahatnya sudah, makan sudah, tinggal sholatnya yang belum ya Bu ya. Itu harusnya nanti selesai ini. Mungkin ada yang mengisi lagi lain-lain, ada masukan-masukan monggo. Dan ke-9 penutup Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya Bu ya, kita bisa bertemu ya dengan sehat buat abiyah ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama nanti ya. Kali ini saya pribadi ya Bu selaku pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya. Dan saya ngereke sugeng undur hubungi Ibu semuanya nanti sampai di rumah, sampai tujuan dengan lancar dan selamat. Amin. Allahumma amin. Sehat walafiat. Salamnya ya Bu. Mari Bu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufik balik daya balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.